Hari ni aku beli mesin baru ah. Mesin welding rod baru. Welding akar baru. Tapi yang ni api dia maksimum boleh pergi 200 lah. Siap tak lah. Tak lah. Besar sangat. Biasalah. Tapi besar sikit lah daripada MMA yang 160 tu. Ini sebab dia boleh pergi 200. Lagi satu dia ada ARC force. Tu lah kan. Tapi try tu. Kita try. Okay, sebab kan hari ni kita nak test ni besi plate. Kita nak beli besi plate ni lebih kurang 10mm. Rod kita pakai 2.6 sebab rod 3.2 dah habis. Aku tak ada restock. Jadi api kita pakai 140. Okay, dan kita nak welding plate ni. Lepas ni kita tengok hasil dah. Tak nampak lah. Tadi hangpa dapat tengok dia welding smooth ya kan. Okey, ha ni kesan welding dah ada tengah ni. Tadi aku stop, aku sambung rod baru. Dan bila kita beli tu dalam box tu dia akan bagi ni sekali. Bruce mini dengan ni boleh ketuk. Jadi kita nak tengok lah apa hasil dia kan. Ketuk sikit. Ketuk sikit, ketuk sikit, ketuk sikit, ketuk sikit. Ha tu dia hasil dia. Lalu aku guna MAG lah, jarang nak welding rod tu ha. Boleh tengok dah hasil dah. Kira smooth juga lah kan. Okay. Ni sebenarnya mesin model Eco. Eco BZ3200 IGBT. Bukan LGBT ya. IGBT. Maksud dia tak tahu. Tapi mesin ni boleh pakai lah. Aku beli dekat Shopee dengan harga RM199. Tapi setiap seller tu tak sama. Ada yang start daripada harga RM199 sampai RM230. Jadi mesin ni boleh pakai. Memang smooth. Sebab baru kan. Tapi berbaloi lah. Kalau setakat harga RM200 ni memang berbaloi. Okay.